Halo, selamat siang. Jadi hero backupku udah sampai level 200. Mana sih? Ih. Ini nggak tahu ya kebawa ke periode berikutnya apa enggak. Seingatku sih dulu itu kebawa. Seingatku kebawa dulu itu. Ini udah selesai. Jadi aku exchange coin token, essence supply token sama part supply token sama ini omni shard. Lainnya belum. Ntar kapan-kapan. Jadi ada achievementnya ternyata kalau dapet kostum. Activate one costume. Oke. Costume. Kok enggak ada? Ah, sekalian orange gear ya. Sekalian orange gear. Solar. Ya. kostumnya di mana ya? Kostum. Di mana kostumnya? Oh, ini. Use. Udah gitu dong. Jadi kostum itu nambah foto-fotonya ini nanti bakal nambah stat ini kayaknya. Kostum. Kenapa gak ada ya? Gak paham. Gak tahu aku kenapa gak ada. Ya udah. Hicks. Klaim-klaim ya sekalian. Jadi ini ada misi yang pakai hero R. Jadi ini kan ada yang SR nih requirement-nya. Nah, ada achievement kalau kita pakai hero SR, kalau chance menangnya di bawah 50% kita dapat achievement. Mana tapi ya. Oh ini. Complete 10 purple request, success rate below 50%. Ini keepsake-nya, ada keepsake-nya itu ya, deep seeking, terus besok 1 Desember bakal ada Garo dirilis unit limited ya. Ini udah selesai life class, puzzle-nya udah 10 kurang 5 lagi dapat keepsake-nya Magic Man. Karakter. Oke. Pakai dong. Hai. Kan enak gini daripada toxic ya enggak? Apakah kalian termasuk toxic? Toxic player atau bukan? Komen di bawah ya. Oke, itu aja videonya hari ini. Sampai ketemu lagi. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikritik, ada yang mau disarankan ke aku, bisa komen di bawah ya. Thank you.